Ini gak tak kayak wirid-wirid ratib ratib bulu ngatos terus wiridul latif terus wiridan an itu lah apa keris kumpul itu kan Allahumma firli Allahumma firli walil mu'minin wal mu'minat Allahumma firli walil mu'minin itu terus rangkaian itu ya Allah biha ya Allah biha fi husnil khatimah ya Allah sebab bacaanku Allahumma firli walil mu'minin wal mu'minat mohon diberi husnul khatimah. Nah yang menarik itu kita mohon ampun untuk diri kita dan orang Islam berarti kita akan berbuat kebaikan untuk banyak orang toh mengirimkan hadiah berupa istighfar pada seluruh orang yang beriman. Setelah itu untuk memohon kepada Allah agar diberi husnul khatimah. Artinya nek kaya nek gondi atau solin itu ada orang yang itu loh terjebak di dalam gua terus berdoa kepada Allah melalui syafaat atau perantara amal perbuatan baik yaitu berbuat baik kepada orang lain. Artinya berbuat baik kepada orang lain kan berarti penting banget. Ya dah. Allahumma firli walil mu'minin wal mu'minat. Ya Allah ampunilah diriku dan ampunilah orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan. Dengan sebab bacaanku itu berilah aku husnul khatimah. Ya, untuk wasilah. Nah itu saya perhatikan weh, iya ya. Kita berbuat baik kepada sesama itu penting banget. Bahkan oleh para wali, oleh aulia, aulia itu kan artinya para wali. Oleh para wali itu dijadikan wasilah untuk mohon kepada Allah husnul khatimah. Ya, buat baik penting banget.